biasanya kalau Anda sudah target ya bilangan, itu bisa kadang-kadang lebih ngebut sedikit. Ya kan? Target saya 5.000 deh. Yang penting 5.000. Ada orang bertanya, saya baca Al-Quran 1 jam, tapi dapat 10 lembar. Mana lebih bagus dengan 1 jam, tapi kita mendapatkan 5 lembar? Loh, kenapa kok 5 lembar? Karena sama saya sambil merenungi. Tentu yang 5 lembar sambil Anda merenung jauh lebih bagus. Yang penting durasinya. Sekarang yang nggak benar, 1 jam 10 lembar dengan setengah jam 10 lembar lebih bagus mana? Ya kan? 1 jam 10 lembar ya. 1 jam 10 lembar dengan setengah jam 10 lembar. Ya gini. 1 jam 10 lembar kan begitu ya. 1 jamnya juga 10 lembar. Dia melakukan membaca 1 jam dapat 10 lembar. Sudah baca Al-Qur'an, ini kebaikan baca Al-Qur'an. Kemudian ini 10 lembar saya baca dalam keadaan setengah jam saja. Ya beda dong. Berarti Anda ibadahnya cuma setengah jam. Yang satu jam dong. Jadi durasinya itu yang penting. Zikir itu adalah Anda dengan Allah. 1000 solawat setengah jam. 1000 solawat setengah jam. Dengan 500 solawat 1 jam, ya tentu yang 1 jam, karena Anda dengan Nabi dalam 1 jam. Jadi durasi itu lebih penting. Sekarang kan zikir kan pakai bilangan, kayaknya kita sudah mulai merubah. Kalau orang dulu nggak pakai bilangan sah, tasbih dan sebagainya. Cuman ulama dulu lebih seneng dengan pakai waktu. Mulai habis duhur, habis bainal isya'in, antara maghrib dengan isya'in. Jadi itu lebih gak buru-buru. Biasanya kalau Anda sudah targetnya bilangan, itu bisa kadang-kadang lebih ngebut sedikit. Ya kan? Target saya 5.000 deh. Yang penting 5.000. Tapi sekarang dirubah. Enggak. Saya perlu durasi. 2 jam setiap hari saya solawatan. 1 jam saya solawatan. Solawatnya Anda bisa Anda nikmati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang tawaf di sana. Saya pengen tawaf. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang dilempari di sana. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang perang Uhud. Pelan-pelan. Tapi durasinya panjang. Jadi waktu yang Anda perlu pentingkan, ya. Sahabat Al-Budget TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi.